kita akan belajar tentang impuls dan momentum. Di sini diketahui bola voli dipukul dengan menggunakan tangan selang waktu kontaknya 1 sekon, gaya pukulnya adalah 45 newton, dan massa bola volinya adalah 800 gram. Oke, langsung aja ya, kita akan mengerjakan langkah pertama. Kita akan mengubah satuan menjadi satuan baku. Yang pertama, kita akan mengubah massa 800 gram, kita ubah menjadi 0,8 kilo. Kemudian langkah kedua, kita akan menentukan rumus. Rumus dari impuls. Impuls sama dengan F dikalikan delta T sama dengan 45 dikalikan 1S. Hasilnya adalah 45 N kali S. Jadi kesimpulannya, impuls bola voli yakni 45 N kali S. Sampai jumpa.